Umat yang terkasih, di minggu pertama tahun 2024 ini, mari kita persiapkan diri untuk beribadah dengan mengagungkan kasih Allah yang telah nyata bagi kita semua. Tak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat melukiskan kasih Allah, sebab kasihnya tiada bandingnya. Agunglah kasih Allahku. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries bagi umat yang berada di gedung gereja. Tema ibadah kita pada hari ini adalah dikasihi dan berkenan kepada Allah. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampubolon. Dan pada hari ini juga akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja, melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu ya kehadirannya. Halo Jemaat GKI Taman Aries. Kita akan mengadakan multimedia team meeting lagi loh. Sekarang kita akan belajar gimana cara menggunakan Canva. Apa saja yang bisa dibuat dengan Canva? Canva menyediakan berbagai template menarik sehingga dapat disajikan dalam PowerPoint, memberi warna, gambar, huruf, dan lain sebagainya. Fungsinya agar presentasi yang dibuat untuk menyampaikan materi dapat terlihat lebih menarik. So,
Tunggu apa lagi? Daftar yuk! Tanggal 14 Januari 2024. Kuota terbatas ya. Jemaat dapat menghubungi Saudari Yunike pada kontak tertera. Halo teman-teman dewasa muda, jangan lupa kita ada es mutir berikutnya tanggal 20 Januari jam 10 pagi. Kita mau belajar mengenai Indonesia Planner untuk khususnya di keluarga anak-anak kita. Thank you, see you. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini memperingati peristiwa pembaptisan Yesus yang dengan rendah hati meminta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Peristiwa itu merupakan pengungkapan cinta kasih dan solidaritas Allah pada manusia berdosa. Karena dengan merendahkan diri dan menerima baptisan, Yesus mengajarkan kita arti hidup yang berkenan di hadapan Allah. Tema khotbah hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita dikasihi dan berkenan pada Allah. Untuk itu, mari saudara kita merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Betapa banyaknya kegagalan kita dalam menjalani hidup kita masing-masing. Mari kita panjatkan penyesalan kita melalui doa pribadi kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena untuk meneladani kerendahan hati sepertimu, ternyata bukan hal yang mudah untuk kami lakukan. Ampunilah kami, ya Tuhan, bila sebagai muridmu, kecongkakan dan kesombongan kerap menjadi bagian dari kehidupan kami. Ampuni kami, jika dalam kehidupan baru kami, dalam tutur kata, dalam sikap dan perbuatan kami, kami gagal menyatakan diri sebagai muridmu yang sudah dipulihkan dan sanggup menyatakan kasihmu bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami ya Bapa, limpahi kami dengan air dari sungai rahmatmu. Limpahi kami dengan pengampunanmu, agar jiwa kami kembali tenang dan teduh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih karunia, kami memohon. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah dari Tuhan menurut surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
curahkan air, sembuhkan bumi yang mengerang. Oh sungai rahmat, curahkan air, hapuskan darah yang menggenang. Gersanglah tanah, terbakar hangus, benita tumbuh kering lemah. Oh sungai ramah, curahkan air ke bumi ini, selamatkanlah, tumbuhkan damai dan kebebasan. Ibu, saudara-saudara, kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan, kita berdoa. Berkatilah kami pada pagi ini dalam perjamuan kudus yang akan kami terima nanti dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya di dalam firman-Mu kami semua bisa disiapkan untuk menerima perjamuan kudus dan diteguhkan untuk terus menjalani kehidupan di dalam Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Bacaan pertama menurut Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Thank you.
Bacaan kedua menurut Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu,
dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat pagi semua. Bagi yang baru bertemu, selamat tahun baru untuk Bapak Ibu, Saudara-saudara semua. Dan juga untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom juga, yang mengikuti perjamuan kudus ya melalui Zoom. Juga selamat pagi dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati semua perjalanan hidup kita selama sisa dari 365 hari di tahun 2024 ini. Minggu ini dalam perjamuan kudus ini, saudara-saudara, tema kita itu bicara tentang dikasih dan berkenan kepada Allah. Jadi minggu ini itu dikenal sebagai minggu ya, di mana kita merayakan kisah peristiwa Yesus dibaptis. Nah, berbicara tentang baptisan, saudara-saudara, ada pada suatu waktu dulu, ada satu pasangan calon mempelai, mereka datang untuk bertemu dengan saya untuk berbincang. Lalu calon mempelai itu yang mau menikah itu, mereka bercerita, Pak, kami ingin menikah, seperti itu. Lalu saya tanya, dari mana asal gerejanya? Ya, lalu mereka bercerita bahwa mereka berasal dari satu gereja ya, dan kemudian mereka mau menikah
di salah satu gereja yang lain. Lalu kemudian dia bertanya, apakah di tempat Bapak bisa juga untuk menikahkan seperti itu ya, meneguhkan dan memberkati. Lalu kemudian saya tanya, kenapa tidak di gereja gereja asalnya, tempat bergereja saudara gitu. Atau kenapa tidak di gereja yang satu lagi begitu kan. Lalu dia bercerita bahwa ini terkait dengan baptisan seperti itu. Lalu dia berceritalah bahwa pada waktu dia kecil, dia dibaptis, dia berasal dari gereja yang bisa kata-katakan gereja-gereja yang mainstream ya yang melaksanakan baptis anak seperti itu. Jadi dia bilang, kami sudah dibaptis waktu kecil. Lalu kemudian kami pindah beribadah ke gereja yang berbeda ya pengajarannya, di salah satu gereja lain yang di mana ketika mereka mau masuk di situ ya, mau beribadah di situ, mau menjadi bagian dari gereja itu, maka mereka harus dibaptis lagi seperti itu. Jadi jalan gereja itu mereka kemudian dibaptis lagi. Lalu kemudian ketika mereka mau menikah, karena ada posisi mungkin jarak geografisnya, mereka cari gereja yang sebetulnya masih sealiran dari gereja, sealiran pengajaran dari gereja di mana tempat dia beribadah selama ini. Lalu mereka kunjungi gereja itu, apakah bisa untuk melaksanakan peneguhan pemberkatan pernikahan. Lalu gereja ini bilang bisa, mereka terima, tapi dengan sebuah syarat bahwa mereka harus dibaptis lagi seperti itu. Lalu ditanya, kenapa saya dibaptis lagi? Kan sudah dibaptis di gereja yang sana, atau itu sealiran, sudah baptisannya sama. Lalu dia, gereja ini bilang, enggak, itu gereja baptisnya di sono, di tempat kita harus baptis lagi, dia bilang begitu. Nah, akhirnya kemudian dia berpikir jadi bingung, saya harus berapa kali dibaptis Pak, dia bilang begitu. Oh, itu singkat ceritanya begitu. Nah, suatu waktu seseorang bertemu dengan saya, itu pendeta banyak ketemu orang ya, banyak dengar cerita aja gitu ya. Bertemu dia cerita, tanya, Pak saya punya teman nih, dia bilang. Iya, kenapa temennya? Dia cerita, teman saya ini sudah 5 kali baptisan Pak, dia bilang. Lalu tanya, kenapa kok bisa 5 kali? Jadi baptisan pertama ya seperti biasa ya, baptis anak. Lalu kemudian baptis yang kedua dia pindah ke gereja itu baptis lagi. Lalu yang sisanya bagaimana ceritanya? Dia bilang begini, dia itu Pak melakukan dosa. Dosanya apa? Dia selingkuh. Jadi karena dia selingkuh, kemudian dia bertobat Pak. Jadi ketiap dia dia bertobat, dia datang ke gereja, dia minta dibaptis. Seperti itu. Jadi dibaptis Pak. Seperti itu. Tapi kan harusnya sekali, masih sisa 2 gitu kan. Jadi tuanya, iya Pak, setelah dibaptis lagi, terus kemudian dia melakukan dosa lagi Pak. Dosanya apa? Ya masih selingkuh lagi Pak. Dia bilang. Lalu datang lagi, iya dibaptis sampai 5 kali Pak dibaptis. Itu gimana Pak? Begitu ya. Wah. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan situasi seperti itu, pertanyaan seperti itu, jawabnya apa? Ya? Nah, ya kita harus belajar ya, sebagai orang yang beriman, orang Kristen, kita harus belajar tentu. Belajar dari mana? Nah, salah satu pembelajaran kita itu minggu ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, setiap memasuki tahun baru ya, setiap mau memasuki tahun baru, biasanya pembacaan lectionary kita atau pembacaan Alkitab kita itu enggak jauh. Kalau enggak Yesus diberi nama, yaitu kisah pembaptisan Yesus. Seperti itu dalam memasuki tahun yang baru. Nah, di dalam Injil Markus ini ya, kita masuk diceritakan tentang pembaptisan Yesus di situ, ya. Nah, ini menarik saudara-saudara. Kalau kita melihat ya Injil Markus ini, itu merupakan Injil yang bisa dikatakan di antara Injil yang lain atau Injil Sinoptik khususnya, ya Injil lain itu kan ada 4 ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Rasul-rasul masuk gak masuk Injil? Masuk gak? Yakin? Kok mau enggak?
Ya. Jadi kalau tanya Injil 4 ya. Kalau bilang Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kita mengenal ada istilah Injil Sinoptik. Nah, Injil Sinoptik itu apa? 3, Matius, Markus, Lukas. Nah, yang paling tua yang mana? Bukan urutan dari Matius yang paling tua. Yang paling tua itu Injil Markus. Nah, Injil Markus ini menjadi sumber ya buat Injil yang lain, khususnya Injil Sinoptik. Makanya kita suka mendapat cerita itu ada di 3 Injil khususnya ya, di kadang ada di Yohanes juga. Nah, Injil Markus ini menarik. Pertanyaannya begini, ya, kalau Bapak Ibu suka perhatikan antara Matius dan Lukas dan Injil Markus, maka Injil Markus memulai cerita tentang Yesus itu bukan dari kisah kelahiran. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, Injil Markus itu tidak memulai dari kisah kelahiran. Jadi makanya Bapak Ibu kalau cari cerita Natal itu enggak akan ada di Injil Markus. Dia hanya ada di Injil mana? Matius dan Lukas. Nah, ini menarik, kenapa Injil Markus itu tidak memulai Injil itu, cerita itu dari kisah kelahiran. Kenapa dia memulai dari cerita yang lain? Nah, apa yang dipilih oleh, yang disampaikan oleh Injil Markus ya, ketika memulai penulisan Injil itu tentang Yesus, maka dia memulai dari cerita tentang baptisan. Seperti itu. Jadi cerita tentang baptisan Yesus. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa dia memulai dari cerita baptisan? Kenapa tidak mulai dari cerita kelahiran? Nah, ini yang menjadi menarik untuk kita lihat. Apa yang sebetulnya hendak disampaikan oleh Injil Markus ini ya terkait dengan baptisan itu sendiri. Terkait dengan masa mulainya pelayanan Yesus Kristus itu melalui peristiwa baptisan. Nah, ini yang kita akan belajar Bapak Ibu ya. Dalam catatan termasuk juga bacaan kita yang tadi, minimal ada 3 hal yang ditekankan dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Dan itu terkait dengan baptisan yang hendak diajarkan. Nah, apa yang pertama? Yang pertama itu, ya, pembacaan kita mau mengatakan melalui baptisan, ya, di dalam peristiwa baptisan, yang pertama yang hendak dinyatakan itu adalah tentang kehadiran dan keberadaan Allah Trinitas dalam hidup manusia. Jadi melalui peristiwa baptisan yang hendak diungkapkan di situ, yang hendak dinyatakan di situ adalah tentang keberadaan penyataan diri Allah Trinitas itu dalam hidup manusia. Dalam kisah pembaptis Yesus. Kalau kita baca dari awal Kejadian, dalam cerita pembacaan pertama dalam Kejadian, Allah Trinitas itu dinyatakan hadir di dalam kisah penciptaan. Di dalam Perjanjian Lama kita dikenalkan, dimulai Injil apa kitab itu, Kejadian itu ya, dimulai ya kan, pada mulanya, Bereshit dibilang dalam bahasa Ibrani ya. Di situ diceritakan tentang Allah Trinitas. Ya, Allah sudah menyatakan dirinya sejak penciptaan ya, Allah Trinitas itu. Itu dalam kisah pencipta. Lalu kemudian di dalam cerita Injil, pembacaan Injil kita, Allah Trinitas itu dinyatakan hadir di dalam apa? Kehidupan manusia berdosa. Kalau tadi dalam kisah penciptaan, maka dimulai, Markus memulai kisah itu, kisah tentang Yesus dibaptis untuk mengatakan apa? Di tengah-tengah seruan Yohanes tentang pertobatan, maka di situ pembaptisan dilakukan untuk menyatakan kehadiran, keberadaan Allah Trinitas yang jelas begitu disampaikan, Yesus Kristus, Roh dan suara Bapa itu. Lalu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia berdosa. Jadi Allah Trinitas itu bukan hanya hadir dalam kisah penciptaan yang tak terjangkau oleh manusia. Tetapi Allah Trinitas itu dia hadir justru di dalam kehidupan manusia yang berdosa itu. Nah, lalu kemudian kehadiran ini, baptisan itu kemudian diceritakan lagi dalam kisah para rasul. Di dalam kisah para rasul, dalam pembacaan kedua, apa yang mau disampaikan dalam baptisan itu? Ketika Paulus tanya, kamu tahu Roh Kudus enggak? Dia bilang, enggak tahu, kami baru dengar, emang ada Roh Kudus itu.
Maka di situ mau dikatakan pembacaan lectionary kita ini mau mengatakan bahwa dalam peristiwa kisah para rasul, maka pribadi Allah Trinitas itu dinyatakan hadir di dalam apa? Perjalanan orang-orang percaya. Jadi rangkaian bacaan kita itu baptisan Yesus menjadi titik yang membuka tabir tentang penyataan Allah Trinitas itu. Dalam kisah penciptaan, orang-orang di dalam perjanjian lama memahami, belum sampai pada pemahaman itu. Tetapi dinyatakan dalam kisah penciptaan, Allah Trinitas hadir sebelum segala sesuatu ada. Allah Trinitas itu mencipta dari yang tak ada, dalam istilah creatio ex nihilo. Tetapi kemudian, di dalam Kristus dikatakan, dalam Injil, Allah Trinitas itu bukan hanya yang tak terjangkau, tetapi Allah yang mau hadir dalam kehidupan manusia yang berdosa. Di dalam perjanjian baru, bacaan yang berikut, maka disampaikan, kamu kenal pribadi Roh Kudus itu? Dia bilang tidak kenal. Dia mau mengatakan Allah Trinitas itu, dia hadir dalam perjalanan hidup manusia. Dari dulu penciptaan sampai akhir kehidupan kekal kita. Nah karena itu Bapak Ibu, baptisan itu yang mau disampaikan oleh Alkitab, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan, itu bukan tentang air dan caranya, bukan itu tekanannya. Baptisan itu bukan tekanannya, bukan pada air dan caranya. Memang dia menjadi tanda air itu. Tetapi baptisan itu menjadi sebuah proklamasi penyataan diri Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu kita harus paham betul. Makanya ketika dibaptis, maka di situ harus diucapkan rumusan Allah Trinitas. Kalau dibaptiskan dalam apa? Nama siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena baptisan itu hendak memproklamasikan tentang iman, tentang keberadaan, tentang kehadiran, tentang maksud Allah, tentang penyataan Allah Trinitas itu. Jadi dia mau dipercik, mau dia diselam, yang membuat dia menjadi baptisan yang kudus karena dia menyatakan tentang Allah Trinitas itu. Tidak bisa tuh dalam nama Rinto Tampu Bolon dan Pendeta Hizkia. Tidak bisa, harus. Karena itu yang ditekankan di situ. Jadi ketika kita menerima baptisan, maka kita mengenal melalui baptisan kita kenal Allah yang kita sembah. Allah Trinitas, Allah yang satu dalam tiga pribadi itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tidak perlu sampai lima kali, tidak perlu berulang kali, karena dia dimeteraikan hanya harus di dalam nama itu. Lalu yang kedua apa? Baptisan itu menjadi tanda dan meterai kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan Injil Markus, dia memakai sebuah kata langit terkoyak. Kata langit terkoyak itu menjadi penting. Kalau Bapak Ibu ingat pembacaan Alkitab kita 5 atau 6 minggu yang lalu, ya, di situ ada doa yang disampaikan oleh Yesaya pada waktu dia bilang, "Ya Tuhan, bukalah langit dan turunlah." Doa di minggu Advent pertama itu kemudian dalam bacaan lectionary kita dijawab oleh Tuhan dalam kisah baptisan yang dimulai dalam Injil Markus. Langit terkoyak. Langit terkoyak dan Roh Allah turun. Nanti Injil Markus akan pakai kata ini lagi dalam sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa penyalipan Kristus. Penyalipan Yesus. Maka di situ Injil Markus tuliskan lagi, bukan langit yang terkoyak, tapi apa? Tirai bait Allah itu terkoyak. Ada dua kata dia gunakan. Pada saat baptisan langit yang terkoyak, pada saat kemudian Yesus disalib, maka tirai itu yang terkoyak. Maksudnya apa? Kata terkoyak yang di situ. Jadi ada dalam pemaknaan iman di situ, mau mengatakan, menegaskan bahwa apa? Ketika langit terkoyak, Allah turun, itu sebuah gambar yang mau mengatakan bahwa Allah berkenan
untuk memulihkan relasi yang rusak antar dirinya dan manusia yang berdosa. Langit terkoyak, Allah turun, itu mau mengatakan bahwa di dalam baptisan itu kita diingatkan, kita diperlihatkan tentang pengampunan dosa dan keselamatan yang dicurahkan dan diberikan kepada manusia. Dan karena itulah, maka Injil Markus mau mengatakan bahwa perkenanan Allah, kasih Allah itu begitu indah diungkapkan. Langit terkoyak, Allah turun, roh Allah turun, dan saya diperkenan. Pada saat manusia berdosa datang, lalu mau masuk di dalam berita Yohanes pembaptisan, pertobatan itu, maka di situ ada sebuah anugerah. Oh Tuhan, langit terkoyak, roh Allah turun, Allah berkenan dalam hidup. Nah ini yang menjadi sebuah keindahan. Lalu kemudian Markus menulis di situ ada di gambaran burung merpati seperti itu. Mau mengatakan apa? Ada perkenanan penebusan itu. Burung merpati itu menjadi hewan yang kecil yang menjadi kurban untuk penebusan. Ketika orang-orang Israel, ya orang-orang itu berbuat dosa, maka mereka harus membawa hewan kurban. Hewan kurban itu ke bait Allah, lalu kemudian di situ mereka persembahkan kurban. Dan yang kecil itu adalah burung merpati atau burung tekukur. Nah ketika ada gambar di situ burung merpati, maka mau dikatakan inilah kurban itu. Kristus menjadi kurban bagi penebusan manusia. Dan itu mau mengatakan melalui baptisan ini kita diingatkan, oh Tuhan, terima kasih bahwa Engkau berkenan untuk memulihkan relasi pada kami manusia berdosa. Dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Yang terakhir itu dia punya makna. Baptisan ini terkait dengan tahun baru. Tahun baru perjalanan hidup kita. Karena melalui baptisan itu kita menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih anugerah dan kehendak Allah Trinitas. Nah karena itulah kemudian cerita baptisan ini itu dimulai oleh Injil Markus untuk mengatakan bahwa di dalam peristiwa baptisan maka segala sesuatu yang lama itu dipulihkan, dibarukan kembali. Makanya dia dekat dengan pembacaan pertama cerita tentang penciptaan. Karena itu orang yang sudah dibaptis maka kemudian dia harusnya hidup sebagai ciptaan yang baru. Maka dia harusnya hidup di dalam apa? Di dalam kemuliaan dan kasih Allah Trinitas. Nah ciptaan yang baru itu hidup dalam apa? Di dalam sebuah pertobatan yang kita lepaskan perilaku yang lama, yang buruk, lalu kemudian mulai hidup berkenan bagi Allah. Dan itu yang menjadi pesan dari cerita pembaptisan itu. Dia bukan hanya semata tentang air dan tentang kemudian cara. Tetapi di dalam tanda dan meterai itu siapa yang dinyatakan? Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kenapa? Lalu ada hidup baru di situ. Jadi apa sih yang kita bisa simpulkan dari hal ini terkait hidup kita saat ini? Yang pertama Bapak Ibu, mari jalani tahun baru ini. Dalam sebuah keyakinan iman, bahwa Allah Trinitas menyertai perjalanan kita. 365 hari yang lalu itu menjadi bukti yang menguatkan harusnya akan Allah Trinitas yang menyertai. Tahun yang baru ini kita gak perlu bukti lagi harusnya. Kita gak perlu tuntut bukti. Tuhan Engkau menyertai aku gak di tahun ini? Tidak perlu. Kalau kita meminta bukti berarti di situ ada kelemahan rohani kita. Justru kita menjalani dengan sebuah keyakinan. Allah Trinitas itu bukan hanya menyertai di tahun yang lalu, tapi dia menyertai dari sejak penciptaan. Dia menyertai dari sejak penciptaan. Sampai apa? Sampai berakhirnya hidupku. Hidup Bapak Ibu, hidup Saudara. Sampai apa? Sampai hidup yang kekal. Ini yang menjadi keyakinan kita untuk jalani tahun ini. Lalu yang kedua apa? Bapak Ibu, mulailah tahun yang baru ini
sebagaimana Allah telah mengoyakkan langit dan turun untuk pemulihan. Maka mulailah tahun yang baru ini, koyakkan segala sesuatu yang menjadi hambatan diri kita, yang membatasi pemulihan relasi kita. Kalau saudara dan saya punya banyak kegelapan di belakang di 2023 dalam relasi, maka 2024 ini jangan membawa kegelapan itu kembali dalam langkah kita. Koyakkan. Tidak ada yang tidak bisa dikoyakkan. Allah menunjukkan itu. Allah mengoyakkan dosa itu supaya pulih sebuah relasi. Maka 2024 ini jangan lagi kita mau hidup di dalam kegelapan. Kalau Allah sudah mengoyakkan dosa, maka kita pun bisa mengoyakkan apapun yang ada untuk sebuah pemulihan. Jalani, mulai dengan sebuah pemulihan relasi. Relasi untuk mengasihi diri kita. Relasi untuk mengasihi orang terdekat kita. Dan jangan lupa, relasi untuk mengasihi Tuhan juga harus dipulihkan dalam hidup kita. Koyakkan semua. Lalu yang terakhir, mari melangkahlah dengan sebuah komitmen perubahan dan pertobatan diri. Di tahun yang baru ini, mari kita jadi ciptaan yang baru, melepaskan kebiasaan yang buruk dan hidup dalam firman Tuhan. Kalau di tahun yang lama, 2023, kita untuk setia pada Tuhan dalam ibadah itu mungkin masih dua kali bernapas, Natal dan Paskah. Tapi kalau di tahun 2024 ini, Bapak Ibu berjuang untuk hidup yang baru. Bukan hanya tahun yang baru, kedekatan keintiman kita dengan Tuhan, dengan Kristus juga harus semakin baru setiap hari. Bagaimana kita mau disertai dalam perjalanan kalau kita selalu menjadi domba yang terus berlari untuk menyesatkan diri kita dari Sang Gembala. Jadi kalau kita tersesat jauh dan kesepian dan kemudian kita merasa tersendiri dan terasing, mungkin bukan gembala yang menjauh, tapi kita yang menjauh dari gembala itu. Maka hari ini, mulailah tahun yang baru dengan terima perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini, ingat penyertaan dan kasih Tuhan yang memulihkan hidup kita. Menyertai kita hari ini dan sampai selamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Pada kesempatan minggu ini kami diingatkan oleh firman Tuhan akan baptisan yang telah kami terima. Bahwa firman-Mu mengajarkan pada kami proklamasi melalui baptisan itu bukan tentang air dan cara, tapi proklamasi baptisan itu ada di dalam pengenalan penyataan diri Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu biarlah kesadaran akan firman Tuhan ini meneguhkan kami untuk terus berjalan, untuk berani mengoyakkan segala sesuatu yang menjadi hambatan diri kami untuk dipulihkan. Baik terhadap diri kami sendiri yang mungkin kami tidak menyukai dan membenci diri kami, entah karena segala kekurangan, kelemahan ataupun dosa yang kami perbuat secara tersembunyi.
Biarlah kami dimampukan oleh-Mu ya Bapa, untuk terus memiliki keyakinan iman untuk melangkah di tahun yang baru ini. Bahwa Allah Trinitas menyertai perjalanan ini. Dari sejak penciptaan sampai kehidupan kekal. Dan kami terus boleh diubahkan, diperbaharui jadi ciptaan yang baru. Untuk terus makin hari makin waktu dibentuk di dalam kedekatan, keintiman, dan kesungguhan hidup dalam firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap sahabat kami yang saat ini sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, ataupun juga yang saat ini dalam proses pengobatan, pemulihan, dan bahkan yang hari ini datang ke gereja dalam keadaan yang juga dalam proses pengobatan untuk pemulihan. Tuhan Yesus, kami memohon kasih dan rahmat-Mu untuk menguatkan, meneguhkan, memberi jalan keluar, hikmat, pertolongan, pemulihan, dan kesembuhan. Kami berdoa untuk setiap pribadi, agar Tuhan terus meneguhkan setiap pekerjaan baik yang Tuhan percayakan. Dalam bisnis, di dalam pekerjaan, baik sebagai apapun yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap pekerjaan yang kami lakukan. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang ada di gereja ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pimpin, dan Tuhan yang melakukan pertumbuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, Tuhan berikan kami hikmat, pertolongan agar dalam menentukan kepemimpinan, kami ditolong oleh Tuhan. Dan negeri ini tetap aman, damai, dan rukun selalu. Tuhan, kami berdoa untuk dunia ini. Kami berdoa memohon perdamaian dunia boleh terwujud dan terjadi. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersuka cita karena kita dikasihi Tuhan. Dalam Mazmur 117, pemazmur berseru, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Haleluya. Mari dengan sukacita kita bawa persembahan kita, baik persembahan mingguan maupun persembahan perjamuan kudus dengan menambahkan kode unik 02 di akhir nominal. Dengan cara mengirimkan melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Segala karya-Ku
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab karya penyelamatan-Mu saat Engkau menyerahkan tubuh-Mu dan mencurahkan darah-Mu telah membuat kami hidup dan merasakan kasih Tuhan yang begitu berlimpah. Terimalah ucapan syukur ini, ya Allah. Kiranya semua ini menjadi persembahan yang hidup kudus berkenan kepada-Mu dan berguna untuk terwujudnya misi kerajaan Allah yang menyatakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di awal tahun ini kita telah terima perjamuan kudus Tuhan. Mari kita mensyukuri juga peristiwa pembaptisan Yesus dan juga mensyukuri pembaptisan kita sebagai karya Allah yang memberi kita kehidupan, yakni kehidupan yang berkualitas sebagai orang yang dikasihi dan berkenan pada Allah. Anakku ada tidak tersesat, maka jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup dan deras agar jangan kau sesat, pegang mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kasihmu kepada sesama. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan mengarahkan kasih kami pada sesama. Penuhilah panggilan-Mu menjadi pewarta keselamatan dan pemelihara iman. Syukur kepada Allah. Melalui hidup dan karya layan-Mu, terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber kasih karunia menyertai-Mu sepanjang waktu. Kiranya Tuhan Yesus sang terang abadi menerangi-Mu dengan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus senantiasa menguatkan, memimpin dan selalu memberi-Mu hikmat dalam setiap perjalanan-Mu di tahun yang baru ini. Amin. Thank you.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Selamat menghayati cinta kasih Allah dengan hidup berkenan kepadanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.